عيد مبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi sedang berbeda saat ini. Idul Fitri kali ini mungkin tidak seperti yang dulu lagi. Kali ini kita tidak boleh sholat id berjamaah di masjid. Kali ini kita tidak boleh saling kunjung mengunjungi. Walaupun sedang di tengah wabah. Walaupun kita tidak bisa pulang ke kampung halaman. Bahkan tengah dalam keadaan susah. Tetapi kita harus tetap semangat. Karena yakin setelah ini iman kita akan semakin kuat. Jangan terlalu khawatir, karena insya Allah Ta'ala semua akan berlalu. Jangan biarkan kebahagiaan sejati terampas dari diri dan keluarga kita. Tetaplah yakin Allah Ta'ala bersama kita. Sekarang mari kita sambut dengan gembira Id Mubarak untuk Anda semua. Kami mengucapkan Qabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.